Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airplane NKP. Sore ini kita berada di lapangan Tempur Sari, tepatnya ya, dalam acara Piala Dandim ya. Jadi gimana keseruannya, bonsai-bonsai apa saja yang dapat predikat baik, mari kita lihat saja langsung. Oke sahabat, yuk. Dari tingkat jadi ini ada serut miliknya Mas Robin, dapat hijau, bendera hijau. Lanjut lagi, ada sancang ya, sancang. Nah, kemudian serut lagi, gayanya raf. Masih di kelas jadi, ini ada serut lagi miliknya Mas Agus dari Lumajang. Serut. Kemudian ada lagi miliknya Mas Robin dari Pasirian. ID-nya Asem ya, yang kemarin di Klakah. Kemarin dapat merah waktu di Klakah, tapi di kelas prospek. Sekarang dapat hijau di kelas jadi. Oke, lanjut lagi, ada mungkin ini wacang sahabat, tapi sudah tidak kelihatan untuk okulasinya ya, dapat hijau. Dari sendang biru Malang, ini miliknya Mas Rohmat Kalimantan. Jadi kalau nggak tahu, ini Kalimantan seperti ini sahabat, nanti pohon Kalimantan ya, dari Turen ini. Ini ada lagi kimeng dengan gayanya semi keskit dari Malang, miliknya Mas Jumali, dapat predikat hijau ya. Nah, ini ada lagi serut dari Malang, miliknya Mas Jumali juga. Nih, wah, sangat istimewa ketuaannya, dapat sekali dengan gayanya ya, rakit, gayanya rakit. Alirannya surrealis seperti inilah sahabat, kalau surrealis. Jadi anatomi cabang itu pindah, maksudnya pindah itu kalau ruang di percabangan bonsai formal itu adanya di cabang, penataan ruangnya. Kalau ini penataan ruangnya untuk surrealis itu ada di batang, seperti itu penataannya sahabat. Oke, lanjut lagi, masih di kelas jadi. Kelas jadi ada lagi sancang, ini milik Mas Eko dari TPI. Lanjut lagi, ada kimeng dari Kobot, kimeng ya, ini program akar ya sahabat. Program akar, dapat bendera hijau. Ada lagi ini Mustam, masih dari Kobot juga. Kobot itu komunitas di sini, di Tempur Sari sini sahabat, namanya Kobot, komunitas bonsai Tempur Sari ya. Ada lagi ini serut, nggak dapat bendera. Ada lagi sisir ini sahabat, sisir on the rock,
Sisir on the Rock, dapat hijau dari Malang. Ada lagi ini Ulmus on the Rock juga dari Turen, dapat merah. Potnya sangat bagus, sahabat. Penataannya juga sangat bagus. Sudah tua di pot kayaknya ini. Kemudian lanjut lagi. Ini sangat istimewa sekali menurut saya. Banyak kemuning ini. Kemuning seperti ini, sahabat. Bagus ya. Perakarannya bagus, dapat hijau. Ada lagi serut dari Kobet juga, ini dapat hijau ya. Ada lagi ini Ulmus on the Rock OTR. Oh, sangat bagus sekali. Dari Sukodono, dapat merah. Perwakilan dari Sukodono Lumajang ini. Oh, milisnya Mas Caka. Ini ada lagi serut Bunjin ya kayaknya. Dari Tutur serut. Oke, dapat hijau. Ada lagi ini Sancang dari Kobot sendiri ini ya. Sancang. Oh, kayaknya ini wacang, sahabat. Ini kelihatan untuk sambungannya. Mungkin wacang kayaknya ini. Masih di kelas jadi, kita lanjut dulu di kelas jadi. Nanti untuk base insonnya kita videokan nanti terakhir, biar teman-teman semua penasaran ya untuk base insonnya seperti apa. Lanjut lagi, ini ada Kimeng Kobot, nama pemilik Wirwadi. Oh, Kimengnya on the Rock, istimewa, dapat hijau. Mungkin kekurangannya ini kurang menyatu mungkin. Kalau seandainya tidak lebih nempel lagi untuk batu-batunya itu loh, mungkin dapatnya merah mungkin lah. Wah, untuk batangnya sendiri, wah, sebenarnya sudah istimewa ini, sahabat. Lanjut, ini ada Loa dari Ampel Gading, miliknya Mas Duro. Dapat predikat hijau, gayanya formal ya, formal, asik sekali ini, sahabat. Lanjut lagi, ini ada Rukem dari Kobot juga, ini nama pemiliknya Ginu ya. Wah, ini Rukem, pastinya ini bahan dongkelan, sahabat, hasil berburu. Tapi untuk dapat bahan seperti ini untuk sekarang itu sulit berburu dapat bahan seperti ini. Wah, ini ada lagi Sancang dari Tempur Sari. Dari Tempur Sari ini Sancang apa enggak ini? Oh, kayaknya ini bukan ya. Ini kelihatan okulasinya ya. Mungkin ini wacang, sahabat. Wah, haung, sambung Sancang. Tapi sudah enggak kelihatan, sahabat. Sepertinya seperti Sancang sudah. Ini ada lagi serut ya. Dengan gayanya panorama. Panorama. Ini penjing. Kalau katanya di Jepang itu penjing. Pinjing. Dapat hijau ya. Ada lagi ini Pusu Batu dari Turen ya. Kayaknya formal. Asik sekali, sahabat. Kelihatan alami untuk perakarannya. Tidak memutar tapi kelihatan sangat alami, sahabat. Nah, ini kalau seandainya nanti sudah nutup semua, ini nutup semua dan unsur keterlibatan manusianya itu sudah hilang, wah, ini jos ini, sahabat. Bisa lagi kalau di program, misalnya program sini, program akar lagi, wah, tambah jos nanti. Ada lagi ini sancang. Nah, ini bisa jadi inspirasi, sahabat. Misalkan kalau punya bahan kecil-kecil tapi pengen punya bonsai yang besar, nah ini bisa dibuat seperti ini gayanya, penjing, sahabat. Asik. Dari Kobot juga ini, miliknya Mas Hendro. Ini ada lagi
asem ya, asem Jawa dari Tempur Sari. Lanjut lagi masih di kelas pros apa? Jadi ini ada si Yanci, sahabat Sanci. Wah, formal ya, masih di formal. Sangat bagus sekali ya, keseimbangannya sudah dapat sahabat. Akarnya kelihatan alami ya. Wah, bagus sahabat, dapat merah. Selamat. Ini ada lagi dolar. Nah, jarang-jarang yang ada dolar seperti ini sahabat. Terkadang dolar itu dianaktirikan sahabat. Tapi kalau ini, wah, masih pikir-pikir ini. Wah, bagus ini. Ada lagi nih, ukuran 15 cm ini, 20 cm sahabat. Mungkin 15 cm-an. Sancang, dapat hijau. Dari Sumawi, Sumawi. Ini ada lagi sancang ya, pacang kayaknya ini. Iya. Ya, pohon sancang. Ini ada lagi serut, serut. Triple terang kayaknya. Ada lagi serbin ya, hijau. Lanjut lagi ada ulmus, ulmus dari tutur ini, ulmus. Wah, lanjut lagi ini apa namanya ya, rakau, rakau dari Pasuruan ini sahabat. Wah, wah, perwakilan dari Pasuruan. Saya enggak tahu ini rakau itu apa ya, tapi yang penting ini jos banyak. Tua di pot kayaknya ini sahabat. Kenapa dapat hijau ya? Mungkin sahabat semua bisa komentar sendiri ya, nanti ditulis-tulis di kolom komentar ya. Salam dari Pembonsai Lumajang untuk Mas Banawa. Mas Banawa ya, sampai di Tempur Sari ini, ujung selatan, paling ujung, ujung selatan ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Lanjut lagi nih, lanjut, masih di kelas jadi. Ini ada lagi sancang, alamat Jogja. Wow, jauh juga ini. Salam ya mas, dari Pembonsai Lumajang. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mas Dani, sancangnya istimewa. Ini ada lagi ulmus, dapat hijau ya. Ulmus dari Sunggrahan, nama pemilik wahana. Ulmus kayaknya miring ya. Ada lagi wacang ini kayaknya. Tapi bunjinnya ini sangat enak sekali gerakannya sahabat. Bunjinnya ini loh, wah, sangat enak. Kayaknya ini anu apa, hasil dari tanam terbalik ini sahabat. Sangat bagus sekali. Ini ada lagi rakau. Oh, rakau. Rakau seperti ini sahabat, daunnya rakau. Oh, ini namanya rakau. Oh, kalau saya juga ada ini. Di rumah itu apa yuk? Sangat bagus sahabat. Rakau sahabat. Rakau. Ada lagi mirten. Ini predikatnya dapat merah ya. Ini bisa untuk sebagai inspirasi. Sudah berbuah sahabat. Mirtennya itu. Ini buahnya merah ya. Bagus. Ada lagi ini sancang, sancang. Nah, ukurannya demek. Wah, enggak sampai ini 20 cm sahabat. Miliknya Mas Setia dari Mojokerto. Wah, terima kasih partisipasinya. Ada lagi serut. Nih, serut dari Mas Mahardika, alamatnya Malang ya, serut. Wah, bagus sahabat. Ada lagi ini kawista sahabat dari Mas Handono, alamatnya Kobot sendiri ya, komunitas
dari komunitas bonsai Temursari. Ini ada lagi Suriname, Surimamenensis. Ya, ini dari Malang ya, miliknya Mas Endi, predikatnya hijau. Terima kasih Mas. Sancang, ada lagi sancang ini on the rock, miliknya Mas Topan dari Lumajang. Wah, ini sudah nyampe di apa, cucu ranting ini sahabat, sangat istimewa, daunnya sangat kecil-kecil sekali ya. Lanjut lagi, ini ada yang termasuk besten ini ya, besten kimeng ya, kimeng gabungan dari beberapa kimeng. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 batang dan digabung jadi satu menjadi gayanya panorama ya, panorama, dapat predikatnya besten. Sangat bagus sekali, ini tua di pot kayaknya sahabat, tua di pot ini terbukti dengan ini ketuaannya, potong-potongannya bagus. Ada lagi, nah ini asam Jawa dari Mas Diki, alamatnya Dampit, Dampit Malang. Kayaknya formal ya, formal asemnya. Waduh, ini sangat tua sekali. Mungkin udah pernah berbuah ini sahabat. Programan kalau yang ini kelihatan programan, bukan dongkelan ya. Lanjut ada lagi, ini sancang dari Pronojiwo, miliknya pemiliknya Mas Kusni. Wah, istimewa. Lanjut lagi, ada Dewan Daru ini, ada Dewan Daru dari Pronojiwo juga milik Mas Arifin. Wow, keren sahabat, dapat merah predikatnya. Ada lagi ini kimeng sahabat, kayaknya cascade ya, cascade campur on the rock, cascade campur on the rock ya, miliknya Mas Ribut dari Kalibendo. Ini pemiliknya Max Excel. Oh, ini dapat merah serut. Mas Excel berpartisipasi terus. Terima kasih partisipasinya. Lanjut masih di kelas jadi. Ini ada asam Jawa ya, asam Jawa. Ini juga miliknya Mas Ribut. Mas Ribut, garapannya Mas Ribut ini. Cuman saya tahu ini ceritanya, bahan ini sedikit banyak saya tahu ya. Ini bahan cangkokan dulu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan melalui proses yang sangat panjang, ternyata menghasilkan sesuatu yang istimewa ya. Sangat jos sekali ini. Terima kasih. Dan predikatnya besten ya. Lanjut masih di kelas jadi. Ini enggak ada namanya juga. Wah, ini jarang-jarang ini. Kayaknya satu-satunya ini landepan. Landepan sahabat. Sulit untuk menghidupkan landepan ini. Ini mati separuh sebenarnya ini sahabat. Mati separuh. Landepan hijau ya predikatnya. Ini ada lagi serut dari Kobot juga. Serut lagi. Serut lagi dari Tempurrejo. Nah, lanjut masih diserut, masih diserut. Ada lagi ini
wacang ya, wacang. Nah ini bawang sayur dapat atau bawang gunung, ini daunnya. Nah sambung hancang, kayaknya bunjin ya, bunjin. Nah, ada lagi serut ini, enggak ada namanya ini. Ketuaannya sahabat. Ini ada lagi serut dari Bulu Rejo. Ini enggak ada ID-nya, namanya enggak ada namanya dari milik pemiliknya. Ini juga ada lagi dari Lumajang, miliknya Mas Ngasri, Mas Ngasri. Gulo Gumantung ya. Ini Gulo Gumantung sahabat. Kayaknya sapu terbalik. Gaya sapu terbalik sahabat. Bagus. Ada lagi serut ya. Serut milik Majemi dari Tempur Sari. Ada lagi ini Delima Batu. Miliknya Lintang dari Tempur Sari juga. Lanjut ada serut bunjin Pak Hatim Lumajang, bunjin ya, sik bunjinnya. Ini juga sahabat besten. Best in class. Ternyata best in classnya ini sahabat, untuk kelas jadinya ini best in classnya ya. Ini beringin, untuk beringinnya mungkin beringin lokal ini sahabat, beringin lokal cuman hasil programan, jadi kelihatan sahabat sangat angker sekali, formal ya, masih di formal ya, informal atau formal sahabat, kurang paham is. Ini satu-satunya gayanya whipping sahabat, serut milik apa ya pemiliknya ya, Dekus dari Ampel Gading sahabat. Wah, whipping satu-satunya sahabat, asik kayaknya, satu-satunya ya. Lanjut lagi, ini ada wacang sahabat, sahabat dari sahabat Tempur Sari ini. Wah, kemudian ada lagi ini apa ya, ileng-ileng. Oh ya, ini ileng-ileng bahan dongkelan. Istimewa sebenarnya, cuman butuh apa, pengelosan, sehingga untuk mencari belnya percabangan itu masih panjang ini sahabat. Ini sahabat kita ya, dari sahabat kita Airplane and Cafe, miliknya Mas Nanang serutnya. Ini Mas dapat predikat hijau Mas, mungkin masih butuh proses panjang lagi sahabat. Lanjut lagi ada serut ya, miliknya Mas Wada dari Puspa Indah. Serut dapat merah ya, bagus berarti kalau merah. Ada lagi ini gimeng dari Mas Hendri Dampit, miliknya Mas Hendri Dampit, predikatnya merah, gabungan ya, dari berapa ya, 1, 2, 3, 4 batang digabung jadi satu sahabat, seperti yang tadi itu yang besten itu. Ada lagi ini serut ya, dapat hijau sahabat, Mas Arifin Pronojiwo ya, mungkin belenya ini kurang mungkin loh kalau menurut saya tapi. Wah, ini ada lagi serut, potnya yang sangat istimewa dan juga mejanya sangat istimewa, dari Ampel Gading Mas Javi, serut istimewa. Serut lagi, ada serut lagi nih dari komunitas bonsai Tempur Sari. Ini juga dari komunitas bonsai Tempur Sari, serut istimewa ini, connecting root, ini connecting root. Ini juga banyak sederhana sebenarnya,
tapi dengan penataan yang bagus kedepannya, kalau dapat merah pasti prospeknya bagus, pasti kedepannya pasti bagus. Lanjut, ini ada Arabica ya sahabat, Arabica ekspresionis ya, ekspresionis sangat bagus sekali sahabat, keringannya dapat belakang sing. Ini ada lagi sancang, sancang predikatnya besten, cuman sayang sekali potnya lah ini masih ada juga merah besten, besten, besten. Walaupun potnya punya jenengan mas. Iya. Oh, ini ternyata yang punya. Iya. Ini kebetulan sahabat Airplane & Cafe, kebetulan yang punya atau ownernya ini ada di depan saya. Dari mana mas? Dari Puspa Indah Lumajang. Puspa Indah nggih. Iya. Oh, saya dari Selokambang mas. Oh. Iya iya. Salam kenal mas. Iya. Dari Selokambang ya. Ini umur berapa tahun mas? Sekitar dari program 3 awal. Tahun setengah. 3 tahun setengah dari Siklingking. Siklingking ini mas. Oh. Iya iya mas. Alhamdulillah dapat besten walaupun dapat besten ya. Oh. Iya iya iya. Ada buru-buru kemarin. Oh, ya enggak apa-apa mas, enggak apa-apa. Kemarin juga ada kok mas, punya Mas Excel itu mas, dapat merah, tapi potnya juga bug mas, tidak apa-apa kan yang penting barangnya ya mas ya. Iya 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 ya, mas. Dari sekelingking dulu mas ya. Banyak di rumah mas, yang kayak. Alhamdulillah. Ini. Banyak mas. Kita lagi budidaya, lagi senang-senang budidaya, mungkin ada sekitar 400-500 pohon gitu. Oh wuh, iya mas. Berarti. Mana begini semua. Iya iya iya. Berarti sangat menjanjikan mungkin mas ya. Kenapa kok pilih sancang? Saya ini sangat menjanjikan, bukan sangat, hanya sancang. Bukan sancang. Saya kalau yang penting kan bentuknya mas. Bentuknya yang penting ya, bahan apapun. Bahan kalau apapun dengan, kalau bentuknya bagus ya. Nah, kalau dengan apa programan yang sesuai dengan pakemnya yang sesuai ya. Sesuai, nah ya, insya pasti insya Allah ya prestasinya. Kan. Nah seperti itu ya mas. Harga di belakang yang penting belakang, ya. Oke. Sudah berapa lama main bonsai mas? Pemula saya mas. Pemula saya senang bonsai ya. Ya pertama tanam ya ini. Oh ini. Ini produksi saya pertama ini. Oh ya. Digarap sendiri apa digarap pakai sendiri. Ternar? Oh lebih bangga berarti ya, ya mas ya. Alhamdulillah. Oh. Saya baru 2 kali ikut kontes kemarin Pamplok Belakah. Lumut Belakah. Ya. Alhamdulillah serutnya dapat besten juga. Besten juga. Yang ini dapat besten dari dongkel. Oh kalau kesini dapat ya apa? Bawa berapa mas? Bawa berapa bawa bahan? Dua. Bawa, bawa dua. Bawa dua bahan. Kalau yang dari Puspa Indah ada 11. Oh iya. Kalau iya, yang iya. punya pribadi cuma. Ya cuma dua ya. Oke, okay, mas. Lumayan. Prestasinya bagus mas kalau besten mas. Sebenarnya besten. Wah, berarti ini prospeknya ke depan pasti bagus ini mas. Insya Allah. Iya iya mas. Oke okay, mas, terima kasih ya mas ya. Terima kasih mas. Saya lanjut dulu. Okay. Salam kenal dari Selokambang mas. Channel apa ini mas? Airplane mas. Airplane & Cafe. Oke. Okay. Siap mas. Terima kasih. Ada lagi serut ini ya dari Turen ya, Turen. Ada lagi ini serut dari Kopot juga, serut kayaknya apa ya, grouping, grouping. Ada lagi ini Loa dari Lumajang Mas Edi, ditanam roboh ya, ditanam roboh sehingga jadinya seperti ini. Oke sahabat, ini juga ada serut juga. Oh ini dari fosil, fosil, komunitas fosil Lumajang juga ini ya Pak Nanda. Ada lagi ini santigi, santigi dari Sendang Biru ya Mas Lukman. Apa hilang kapan serut milik Mas Harjo. Ini ada sisir Mas Gigi Carmen. Ini dari sahabat kita ya. Cuman oh ini jatuh miliknya Mas Hari dari Pasirian, sahabat Airplane juga. Ini masih dapat hijau mas ya, butuh pembenahan lagi mas ya. Ada lagi elegan Mas Wallis Sendang Biru. Wah merah ya. Oh rok serut, perantingannya sudah lengkap sahabat, sudah rapat sekali dengan teknik cutting ya untuk perantingannya, dapat merah
Delima Batu ini. Tidak ada yang punya tulisannya. Nah, ini juga Delima Batu ya. Grouping ya. Ada lagi serut. Oh, istimewa sekali ini sahabat serutnya. Kalau kedepannya pasti ini bagus sahabat. Oh, penataannya juga bagus, percabangan dan perantingannya ya. Sangat bagus sekali semuanya, kelihatan dimensinya, dimensi belakang, ada ruang kosong dan ruang isi, semua terpenuhi ya sahabat. Pasti bagus kalau dapat sesuai, dapat merah ya. Ini serut lagi. Ini ada amplas Taiwan ya. Amplas Taiwan miliknya Mas Erik Kobot. Dapat hijau ya. Ini ada lagi serut connecting root. Ya, serut Dayas apa ya? Dayas Kobot ya. Dapat merah. Bougainville ini dari Kobot juga. Terikatnya hijau. Ini dari Kobot juga. Masih diserut juga. Serut di sini juga melimpah karena sahabat. Jadi otomatis pasti didominasi oleh serut. Ini dolar juga sahabat. Ya. Dolar. Dolar ya sahabat ya. Lanjut. Ini ada ileng-ileng sahabat. Wah, asik ileng-ilengnya ini sahabat. Asik. Oh. Lah ini sebenarnya akar ya. Akar ya. Akarnya dulu cuman kayaknya ditutup oleh ini ya Pak. Jadi akarnya kayak enggak ada dari jauhan. Seperti tersamarkan sahabat. Nah, begitulah sahabat. Ini ada lagi serut ya. Serut. Bunjin ya. Bunjin. Bunjin tapi kayak raf. Kayak connecting root dah itu yang bikin bingung. Delima Batu. Delima Batu sahabat, tua sekali itu. Ada lagi ini Sianci sahabat, on the rock merah ya. Merah. Ada lagi serut dari Sukosari. Ikannya merah, serut. Sisir. Sisir twin ya kayaknya. Nah, ini amplas. Amplas miliknya Mas Rian Lumajang dari Kali PP ini Mas Rian. Sudah menyatu ini ya dengan batunya, sudah melekat. Pantas kalau dapat merah ya. Kemarin dapat merah, sekarang juga dapat merah. Dan ini deretan besten. Kebetulan bestennya ini kok deret berderet sahabat. Nah ini mungkin jadikan satu mungkin. Sianci milik Mas Fauzan. Sianci dari Sumawe. Ada lagi Kawista. Ini best apa ini? Best in leadership. Best in leadership. Ini yang paling beda ya. Kemudian best 10 lagi. Ini dari Bulu Lawang. Sianci ID-nya. Kemudian ada lagi nih Sancang dari Taman Ayu, besten juga. Besten. Amplas, lanjutannya amplas. Kemudian besten juga sederetan ini. Ini dari Pasuruan. IP informal sebenarnya, kemudian jadi akar, ada akarnya jadi surrealis wis. Akar gantung kayaknya ya. Ini ada legistrum ini sahabat. Legistrum seperti jeruk kingkit ya. Ada lagi Sancang dari Bulu Lawang miliknya Mas Indra. Masuk besten. Selamat.
semuanya untuk yang dapat best ten selamat. Ada lagi unbus serut ya, best ten. Nah, ini serut tapi sangat istimewa sekali sahabat. Ditunjang dengan pot dan mejanya ya. Best ten juga, ini ada lagi sancang on the rock, sangat istimewa. Kemudian lanjut ada boxus sahabat, boxus ya dari Sukodono nih. Selamat untuk yang dapat best ten, best inso, dan yang dapat hijau jangan berkecil hati, lanjut terus, semangat terus hidup berbonsean Indonesia, ayo semakin semangat. Ada lagi ini Kawista ya, on the rock Kawista dari Kobot, ini dari Kobot juga Kimeng. Ada lagi Bougainville lokal, Kombes dari Kombas apa itu. Ada lagi Kimeng dari Kalbar, Kalbar merah ya, on the rock. Anting Putri kayaknya satu-satunya ini, Anting Putri kayaknya loh, Sari Jatiroto milik Mas Hendro. Ada lagi Jeruk Kingkit dari Purworejo, ada lagi Niki Meng lagi dari Kobot, ada lagi lanjut masih di kelas jadi ini di prospek sudah. Baik sahabat Elemen Cafe, jadi inilah base insurnya ya, Mirten milik Mas Haryoko dari Malang. Terima kasih untuk partisipasinya Mas Haryoko. Oh, dan ini Mirtennya, sangat karakter tuanya sangat dapat sekali, perakarannya sangat bagus, dapat baik dari yang terbaik ya. Jadi inilah sahabat best insurnya di pameran Tempur Sari yang dilaksanakan oleh komunitas Kobot dan juga Dandim ya, Dandim. Terima kasih untuk sahabat Airplane NKV, mohon tetap dukung channel kita Airplane NKV, jangan bosan-bosan untuk memberikan kritik dan saran. Terima kasih kami ucapkan. Dan juga yang baru menemukan channel kita, jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan komennya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Tetap semangat. Jangan lupa jalan-jalan dimanapun ada pameran. Oke, tetap semangat. Jangan pesimis, tetap optimis.